Selamat pagi guys. Welcome back to another weekly vlog. Hari ini hari Senin. Alright guys. Sekarang itu baru jam 5. Kayaknya. Mana sih telepon aku? Baru jam 4. Jadi jam 5 kurang seperempat. Aku selalu bangun pagi memang, dan ya anak-anak nanti bangun, Maxi itu bangun jam 6 lewat seperempat, jadi masih ada waktu mungkin 1 jam lebihan ya. Sorry guys, ini apa namanya, baju ini apa namanya, ini loh kayak dressing gown punya Mas Dan, itu panas sekali, anget gitu ya, dan di rumah aku memang agak pemanasnya mungkin agak tinggi. Oh iya, terus hari ini nanti aku mau ada tamu, mau ada teman datang maksudnya. Miki itu inget ya guys, yang orang Jepang, yang dulu aku ke rumah dia. Karena dia itu ngajakin minum kopi dari kapan gitu ya. Tapi aku gak bisa setiap itu waktunya pas lagi aku ada sesuatu gitu. Terus pas aku bilang, ayo kita minum kopi, dianya lagi ada keperluan jadi belum sempet. Tapi kemarin itu dia bilang, nanti Senin bagaimana. Tapi siang, kan biasa kalau janjian minum kopi itu pagi ya, apalagi kalau Timi lagi sekolah gitu, buat aku kan enak. Timi kan sekolah cuman Senin, Rebo, sama Jumat ya, 3 jam gitu kan, itu cukup buat minum kopi aja. Tapi dia bilang mungkin siang-siangan bagaimana. Aku bilang ya, come here, we having apa, kita makan siang bareng gitu, mungkin bukan makan siang yang banyak, paling juga Indomie. Dia suka katanya Indomie Indonesia enak. Ya, Indomie Indonesia memang enak, the best. Tapi Japanese juga enak kok. Jadi let's see lah. Anyway guys, gitu aja. Di chit-chat di pagi hari, sambung nanti, oke? Okay? Kalau anak-anak udah bangun dan lain sebagainya. Maxi sama Timmy udah bangun. Berebahan, mana Timmy? Itu dia Timmy di situ, Maxi di situ. Halo guys, aku udah pulang lagi dari ngantar anak-anak sekolah. Tadinya mau film-film tapi kadang-kadang kalau pagi itu agak susah ya, karena buru-buru dan lain sebagainya. So, now I'm back at home. Tadinya aku mau bikin Indomie aja buat Miki nanti, tapi aku pikir aku mau bikin sayur. Tadi aku beli nangka. Begini guys dalamnya. Begitu guys dalamnya, oke? Okay? Aku juga beli apa namanya, strawberry. Karena Timmy itu tadi pas pergi ke sekolah, aku bilang, Timmy nanti mami jemput mau apa? Dia bilang strawberry mami. Oke okay guys, mari kita mulai memasak ya. Aku mau menggunakan ini nangka muda. Ini kale dan juga buncis, bawang bombay, dan juga aku nanti butuh ini. Bawang putih. Ini bawang putih aku kalau beli banyak begini aku kupasin, masukin di freezer guys. Kadang-kadang aku nggak masak banyak pakai bawang putih gitu, jadi aku masukin freezer. Mungkin aku 2 aja cukup itu. Dan juga ini cabai pun aku masukin freezer begitu guys, karena kalau nggak dia layu, dan aku kan orangnya nggak begitu makan cabai. Sekarang aku mau kasih cabai begini aja, gelundungan cabainya. Aku mau taruh segitu aja, gelundungan gitu. Kalau misalnya mau pedas kan tinggal dipenyekin gitu ya guys. Dan juga aku mau pakai ini aja guys, biar gampang. Ini dari Sainsbury, aku beli dari supermarket. Green Thai Curry Paste. Karena aku malas ngulek-ngulek. Dan juga aku mau pakai coconut milk. Oke, okay? Atau santan. Aku mau masukin bawangnya. Ini bawang putihnya begini aja aku masukin, gak apa-apa. Ala cepet ya guys, ala simple, ala cepet. Dalamnya begini sausnya guys, kayak paste-nya itu. Wangi sekali. Oke guys, sekarang aku mau masukin ininya. Apa, sayurannya ya. Jadi gini guys, aku masukin dulu itu. Lalu aku masukin juga buncisnya sekarang. Mungkin ini kale-nya nanti terakhir ya.
Sekarang aku mau masukin air. Mungkin segitu cukup. Aku kasih garam. Juga merica. Ini merica. Au. Cubit aja. Dan mari sekarang kita tutup. Guys, ini aku mau cobain. Asam-asam pedas. Ada asamnya, guys. Aku mau kasih gula merah ya. Ini gula kelapa, guys. Panas. Mungkin sedikit saja. Enak. Sedikit lagi gulanya. Jadi biar seimbang gula asam sama garam. Dah, nanti kemanisan. Sekarang mari kita tutup lagi, guys. Biar itunya empuk ya. Sekarang aku mau nanak nasi. Sambil nunggu aku mau makan camilan yang kiriman dari Amerika itu, guys. Ini salah satunya. Apa, kayak tortilla gitu ya. Tortilla chips. Dan ini adalah salah satu favorit aku yang dikirim kemarin. Aku tuh orangnya kan suka asin-asin, gurih-gurih gitu. Jadi ini cocok sekali kayaknya. My favorite. Bagi kalian yang belum nonton videonya yang trying American snacks, silahkan ke channelnya Maxi ya, Maxi Millionaire 005. Sana kita nyobain. Cuman aku sama Maxi, sama Andre dan Timmy, karena Mas Dan kerja waktu itu. Nah, ini nggak pedes karena yang ngirimnya ya, Fitri bilang teh aku kirim nggak pedas karena tahu teteh nggak suka pedas. Aku suka sedikit, tapi this is good, mild. Enak sekali, guys, pokoknya. Aku kalau ada beginian nggak bisa berhenti. Gitu aja dulu mau makanin ini, guys. Guys, nasi udah mateng. Aku mau masukin cabenya sekarang. Lihat, guys. Kayak begitu. Aku mau pakai ini. Daun. Ini dari frozen juga. Daun apa ini namanya? Daun apa ya? Daun lime. Lime leaves ya, daun lime itu. Daun jeruk nipis, kayak jeruk nipis gitu tapi bukan. Oke, kayaknya ini udah. Aku mau masukin ininya sekarang. Sorry, aku pakai jaket, guys, karena aku tadi dari luar ngambil ini dari gudang ya. Aku kan punya gudang di luar. Nah, di dalam gudang itu ada freezer satu lagi. Jadi bumbu-bumbu gitu-gituan kadang nggak cukup di sini, aku taruh di sana di luar. Ini bentar buka dulu ya, guys. Apa pakai santannya ya, guys? Nggak tahu ini nanti Mickey suka apa enggak. Jadi begini, guys. Guys, sorry. Tadi itu aku Mickey dateng buru-buru dan segala macem. Aku malah nggak ini ya, nggak inget. Bukan nggak inget, kayaknya pertamanya nggak inget mau ngerekam-rekam. Terus pas inget juga aku pikir ah udahlah nggak apa-apa, nggak usah rekam-rekaman, karena kan Mickey itu baru keluar dari kerjaannya. Terus dia tadi ngomong sangat serius sekali gitu loh, kayak conversation bukan cuman main-main. Jadi aku pikir kalau apa, kalau aku ngeluarin kamera kayaknya nggak etis banget, dia lagi serius ngobrol gitu loh. Aku nggak mau. Bentar-bentar Miki, aku ngambil kamera dulu. Jadi aku ngobrol aja serius gitu sama dia tentang kerjaan dia, kenapa dia keluar dan dia lagi apply another job dan lain sebagainya. Hello Timmy, bilang dulu halo teman-teman. Halo teman-teman. Say, apa kabar teman-teman? Apa kabar? Mami, yuk, kata-kata. Apa kabar teman-teman? Halo teman-teman. Gimana? Mama mau bikin tea buat Andre ya? Oh, we finish. Oke. Okay. Salut teman-teman. Chiki chocolate. Timmy punya nail polish lagi teman-teman. Liatin teman-teman. No, like this. Tuh. Karena apa? Tadi aku itu
ngasih apa nail polish buat anaknya Miki. Aku kasih ke Miki apa namanya banyak sekali nail polish karena aku udah nggak pakai. Terus aku bilang Miki, dia kan punya anak perempuan. Kira-kira anak kamu mau nggak nail polish? Oh iya dia suka. Aku kasih. Ini lihat. Ah nail polish I want. Jadi aku pasangin. Cuman titik-titik-titik aja. Main coklat. Iya. Oke, look at teman-teman. Karena mama mau nyembunyiin ini. Finish nomor. Finish chocolate. See you next time. Enggak boleh ah, sini. Sama mama ting pak ting dung. Oh, wow, we look at the video. What is that? Stupid planet. 3D planet. Maksud? Oh, you yeah. Pretend you cry. I'm a gummy bear. Timmy, what happened with Maxi? Why Maxi cry? He's crying again. He's crying again. That's all right, Maxi. Use the force. Ah, you idiot, get off me. Use the force. Get off. Timmy's doing that now. Timmy, let go. Can you please match the crime? Like, get off. Brad has two bald spots on his head. Get off me! Get off! Timothy! Be careful, baby boy. He's fall on the floor, get off. Timmy fell on the floor. You weirdo. Are you ticklish? Oi. Look. I'm right. And I help. Okay then. Your weakness. It's true. Happy Tuesday. Sekarang itu hari Tuesday, hari Selasa. Aku pikir udah Rebo, udah baru Selasa. Calm down. Okay, hari ini aku enggak nge-vlog banyak tadi ya dari pagi karena nothing is so special today. Aku tuh cuman cleaning tadi jadi boring, guys. Tapi aku nge-vlog sekarang dan hari ini aku mau masak dan mau nunjukin ke kalian karena banyak sekali di antara kalian yang kangen dengan masakan aku ya. Jadi aku mau masak dan aku mau liatin masakannya apa. Minestrone soup, ini dia guys. So yummy. Aku pakein cabai di situ 2 dan ini minestrone sangat gampang sekali bikinnya. Itu pokoknya one pot meal, jadi udah ada dagingnya, udah ada sayurannya, ada supnya, dan ada pastanya, ada kayak karbohidrat gitu ya. Jadi kalian bisa pakai pasta, small pasta kayak minestrone pasta yang kecil-kecil kayak apa sih dibilangnya? Makaroni gitu kalau ada ya yang kecil-kecil. Tapi karena aku enggak ada jadi aku pakai spaghetti kecil-kecil itu. Tapi sama aja, dan bisa juga pakai rice, pakai nasi kalau mau. Jadi ya guys, mari kita masak ya. Aku ada ini bawang bombay dan juga bawang putih. Ada daging. Aku menggunakan daging kambing karena aku punyanya daging kambing. Kalian boleh pakai sapi juga. Seleri pokoknya ya. Seleri. Ini wortel dan juga daun parsley. Tomat ya, di kalengan gitu. Boleh juga pakai fresh tomato, fresh tomat dipotong-potong gitu. Dan juga ini tomato paste ya. Oke, mari kita mulai. Aku masukkan sedikit oil. Guys, ini minestrone ala aku aja ya. Ini lagi nunggu minyak panas.
bisa ditambahin sayuran-sayuran lain yang kalian suka. Dan juga kayaknya ini minyaknya udah panas. Mari kita masukkan frozen ya guys. Aku masukin aja sekarang. Kalau mau di potong-potong kecil silahkan, tapi aku gak apa-apa begitu aja. Kan kita masukin dagingnya. Ini guys, begitu. Terus aku mau masukin bumbu-bumbu ya, seperti black pepper. Kalian boleh menggunakan white pepper kalau suka. Ini adalah paprika. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Tapi kalau ada pakai. Ujung setengah sendok teh. Lalu aku kasih garam sekarang aja. Ini aku menggunakan garam Himalayan salt karena aku ada. Kadang-kadang kalau ingat aku gunain. Aku kasih segitu aja dulu, bentar sedikit lagi. Takut keasinan. Ini Himalayan salt itu katanya lebih bagus dari garam biasa ya. Nah, sekarang udah berubah warna, guys. Aku mau masukin ininya. Karena aku mau masukin ini. Kayaknya itu satu sendok makan kurang lebih ya, guys. Aku mau kasih air sedikit. Begitulah, biar dagingnya empuk sekali. Oke, dan setelah itu kita tutup. Biarkan matang. Kecilin apinya dan tinggalkan begitu saja sampai matang. Bisa 1 jam atau 1 jam setengah. Tergantung dagingnya ya. Sepertinya cepat matang karena itu spring lamb aku punya. Jadi mungkin 1 jam pun atau mungkin 45 menit mungkin udah bisa agak empuk gitu ya. Mari kita periksa ini. Ini baru kurang lebih 20 menit. Aku mau masukin sayurannya sekarang aja. Biar dia empuk. Kalau di kita seledri suka terakhir ya, ya terserah mau lebih crunchy silahkan. Tapi aku maunya biar mateng aja. Hey darling, how are you? Good. Yeah, you finish fast? You wanna say hello to teman-teman? Ah. Hello. Say hello teman-teman. Hello teman-teman. Oh, my battery is low. Yeah, my battery is low. I have to change it. Got the battery. Andre baru mandi, selesai mandi. Mental maximum for a bit. I don't know how his lips can be so long like that, like. Jadi begitu guys. Sayur-sayurannya. Ini tutup lagi aja. Parsley-nya nanti. Ini udah mau matang ya. Dan kita tutup lagi dan biarkan. Nah, itu masak itu gampang sekali. Guys, ini sebentar lagi mati, udah kedip-kedip. Masak itu gampang sekali karena semuanya di satu pot gitu udah. Nanti kasih makaroninya. Kalau kalian nggak mau makaroni juga bisa makan pakai nasi. Banyak sekali beragam-ragam minestrone ya. Bisa disesuaikan dengan selera kalian. Bisa pakai beans juga, kacang yang kacang merah atau kacang putih gitu. Itu bisa juga. Apa nak? Bilang hello dong, teman-teman. Hello, teman-teman. Timmy hari ini masak. Ya, masak apa Timmy hari ini? Masak minestrone. Kenapa begitu? Milk. Would you like some milk? Yeah. Can you say it nicely, please? Please. Look at teman-teman. What do you want? Milk. Okay, bilang saya. Saya. Mau. Mau. Susu. Susu. Yeah. Mama. Mama ambil susu ya. Mau susu ini? Not susu. That's milk. Dia bilang not susu, that's milk. Ini adalah susu. Not susu, that's milk. Gitu guys, kalau diajarin bahasa Indonesia, aduh kadang-kadang kalau aku bilang itu ada kupu-kupu, no kupu-kupu, it's butterfly. Oke, okay, by the way, ini makanan masakan sudah 45 menit ya. Dan mari kita buka. Tuh, begini guys. Itu tergantung kalian, ini minestrone mau soupy sekali, maksudnya banyak air untuk kayak sup, bisa, atau mau
nggak terlalu banyak airnya juga bisa. Aku ini nggak terlalu banyak air, tapi nanti aku tambahin sedikit saja. This is dark hole. Dark hole? Timmy bilang di situ ada lubang ke sana. Bilang lubang. Lubang. Ya. Gelap. Gelap. Guy. Gelap lubang. Timmy mau mama apa hari ini? Oh, Timmy ngantuk. Timmy mau pergi bobo. Anak bobo. Timmy mau pergi bobo? Anak bobo. Timmy ngantuk? Timmy capek? Enggak boleh. Duduk. Good boy. Not capek. You're not capek. I'm not. Is Timmy happy? Yeah, let me see happy boy. Suatu teman-teman happy boy. Hello teman-teman, ini Timmy happy. Timmy lihat tangannya coba. Mana tangannya Timmy? Tangan Timmy, iya itu. Ini namanya jempol. No, nicely, jempol. Jempol. Iya, telunjuk. Telunjuk. Jari tengah. Telunjuk. Jari. Jari. Manis. Manis. Dan clinking. 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 Yeah. High five with mama. Oh my god, that was hard. Now this hand. Up. Down. Side. Oh, miss. You got me. Oh, you missed it again. Pok ame ame bilalang. Kupu kupu. Tepok biar rame pagi pagi minum. Susu. Ini dia susu. See? Nih minum lagi susunya. Oke, waktunya untuk mencoba ini. Ini kalau misalnya pakai tulang-tulang gitu juga enak. Tapi aku tuh ya punyanya itu, jadi aku pakai itu aja. Daging itu. Udah matang. Dagingnya udah empuk. Udah enak. Oke, guys, aku mau pakai ini aja. Kayak pastanya ya. Ini kayak spaghetti kecil-kecil begitu. Tapi aku mau manasin air dulu biar cepet ya, guys. Kok aku haus sekali. By the way, banyak yang menanyakan kalau aku minum air keran gak kadang ya. Sekarang ini air keran, guys. Di sini air keran bisa diminum asalkan yang dari dapur ya. Jangan minum yang di bathroom. Karena beda salurannya. Tapi kalau di dapur itu garansi ya, ke kalian gak bakalan apa-apa. Dan kalau misalnya kalian sakit perut gara-gara minum itu, bisa di apa dibilangnya ya, bisa di nggak tahu ngomongnya apa sih, di kayak di komplain gitu loh. Cheers guys, air keran. Yeah, you wanted to go to nursery today, but it's not nursery day, is it? Ini kayak pasta gitu ya, guys. Cara memasaknya maksudnya. Jadi aku mau masak. Nggak lama ini, paling sebentar juga matang. Oke, mari kita masukkan ini. Masukin daun, apa sih? Daun parsley-nya. Jadi begitu. Kelihatan enak kan, guys? Kalau kita mungkin dikasih cabe. Jadi biar agak pedes-pedes gitu dikit. Ngomong-ngomong cabe, mungkin aku mau nanti makan pakai cabe. Ini udah mateng. Ininya, aku mau saring dulu. Jadi begitu. Dan sekarang mari kita serve. Gitu, guys. Nah, begitulah minestrone jadi. Oke, dinner time. Timothy, switch it off and come and have dinner. No. Anda enak? Yeah. No. Maksudnya enak? Enak. How is it, baby? Good?
Mmm, fantastic. Probably the best one you've ever made, minestrone. Yeah. You can tell it's good. Because, yeah. I mean, I've already finished it. Masih udah mau selesai, udah mau habis. Apart from the bit that's hot, which is in the middle, so I can't really eat. Enak sekali, guys. Mas Dan udah mau habis. Maxi udah habis, dia mau ngambil lagi. Andre lagi udah mau habis sebentar, bukan belum mau habis Andre. Terima kasih sayangku. Sama-sama sayangku. Aku masih belum habis. Agak pedes. Delish. Thank you. You're welcome. Yeah, I've got some another surfing. Yeah, I mean, be careful, it's hot. Like super hot. Oh, enak sekali guys. Chilinya nggak habis. Tapi lumayan pedes. Thanks for the food. You're welcome, baby boys. She's very cool, she thinks. Itu makanan gampang sekali ya. Kalau mau masak gampang kan. Cuman agak lama karena nunggu matangnya. Tapi prosesnya gampang. Cuman masukin semua, tutup sampai matang. Udah matang, makan. So, begitulah vlog hari ini. Cuman memasak aja. Oh, by the way guys, kalau aku bikin weekly vlog itu guys, nggak seharian penuh dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam gitu. Aku dari cuplikan dari each day aja ngerekamnya banyak. Kadang-kadang dari pagi, siang, sore aku rekam gitu ya. Tapi pas aku edit itu kayaknya, oh my god, ini boring sekali. Aku cut. Dan juga kadang kepanjangan, jadi aku cut. Karena kemarin itu ada yang komen, oh kalau weekly vlog selalu kebanyakan di cut. Karena kalau enggak, oh my god, bisa mungkin 3 jam guys. Terus apalagi, oh ada juga yang bilang di komen, katanya weekly vlognya sampai hari Minggu dong, jangan hari Jumat apa penutupannya. Tapi kan biasanya kalau weekend itu aku bikin vlognya tersendiri, ada weekend vlog, kadang-kadang itu Saturday Sunday, dan kadang juga ada cuman Sunday vlog atau Saturday vlog. Jadi aku memang dipisahin gitu. Kalau weekly vlog itu biasanya Monday to Friday. Dan minggu ini mungkin sedikit exciting ya guys, weekend vlog. Minggu ini aku mau bikin weekend vlog karena kita mau ke Cornwall. Kakeknya Mas Dan itu not feeling well, nggak sehat ya. Jadi kita mau menengok ke sana, jauh sekali ya, ke Cornwall itu mungkin perjalanan 4-5 jam, bisa sampai 6 jam. Mudah-mudahan ada waktu untuk nge-vlog. So yeah, let's see. Hello Maxi. Halo. Bilang hello sama teman-teman. Bilang hello sama teman-teman. No, you know what I mean. Hello teman-teman. Okay guys, ya jadi gitu aja buat vlog hari ini. Mungkin I will see you. I'll see you aja tomorrow ya guys, karena nggak tahu mau ngapain lagi.